bapak agak lemes ya. Mungkin kayaknya nggak ada aku kali ya. Iya kali ya. Oke, jadi kita ngomong-ngomong sini mau ngapain Rani? Pasti nge-review mobil. Oh, kamu nge-review sama bapak? Iya. Ini mobil apa kalau boleh tahu? Nanti aja deh. Oh gitu. Paling pangsit. Oke teman-teman semua, jadi ya. Rani mau review sama bapak mobil yang super keren satu ini. Betul banget. Kalian penasaran mereka mau review apa? Kalau penasaran stay tune di King Gallery Channel dan jangan sampai di skip. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel kita di King Gallery Channel. Honda HR-V Special Edition AT Putih tahun 2022 dan untuk speknya ini tahun pertama kilometernya di 11 ribuan dan pajaknya bulan 9 2023. Mantap banget guys, harusnya nih tadi Kuentra yang review bareng Rahani, tapi ternyata Kuentra ada panggilan ini guys, ada panggilan mendadak ya kan. Betul. Ada customer ternyata di sana. Jadi ya mesti bernegosiasi bareng customer. Iya. Oke, tapi enggak apa-apa. Ini sekarang review bareng Anggi akan sama aja rasanya dan serunya guys. Serunya. Oke, langsung aja Rahani kita review bagian depannya. Betul. Silakan Rahani. Oke, untuk tampak bagian depannya ini dia bisa dibilang udah facelift-nya ya iya. Sebelumnya dengan grillnya ini suara dengan warna body. Betul. Dan di sini juga ada chrome Honda-nya juga. Dan untuk headlampnya pun juga dia sudah LED projector ya pasti. Oke. Okay, dengan di bawahnya ini dia udah ada fog lampnya juga, tapi fog lampnya bentuknya lucu ya. Betul. Ngegaris begitu. Betul. Aja. Dan untuk undergradnya ini ada warna silver gitu ya, warna iya, silver. Benar. Okay. Tampilan depannya kayak mobil listrik ya, kompetitif. Iya, benar-benar berubah total dari versi HR-V yang lamanya. Betul. Oke, okay. Untuk bagian depan sekian, kita lanjut ke bahas ke bagian samping. Samping. Yuk. Yuk. Lanjut, okay, kita bahas ke bagian samping. Bagian sampingnya juga berubah total, tapi berubah yang total. Tidak berubah dari HR-V adalah bagian handle pintu handle tengahnya. Pintu ya, tengah belakang maksudnya. Jadi masih khas banget HR-V yang mungkin nggak ada di SUV lainnya. Yes, lanjut Rahani, kita bahas samping. Oke, untuk ke ban dulu kali ya. Iya. Oke, untuk cover ban-nya ini menggunakan di 225/50 ringnya 18. Oke. Okay. Tebal ya. Dan juga di sini juga ada lapisan hitam. Iya. Oh, dan dari depan sampai ke belakang dan untuk spionnya sudah retractable pastinya dan udah ada spion sen, betul. Dan yang di sebelah kiri ya itu ada kamera. Iya. Tapi bukan 360, itu kamera yang dari sampingnya aja. Iya, ya. Betul. Betul. Dan juga di sininya handle pintunya dengan suara dengan warna body dan kacanya pasti udah dilapis sama kaca film. Iya, kaca film bawaan dari Honda sendiri. Iya, betul. Dan untuk lakukan bodinya sangat cantik banget, sangat ya, cantik, futuristik ya. Dan aerodinamisnya dapat banget. Betul. Oke. Okay. Untuk bagian samping juga sama, tidak ada tambahan. Kita lanjut ke bagian belakang. Yuk. Oke, lanjut kita bahas ke bagian belakang. Belakang, betul. Bagian belakangnya aku senang nih, lampunya Ran. Nyatu dan nyatu. Manjang banget. Ya, ya kan? Siapa kamu sama Doi? Apa sih? Oh enggak ya. Enggak masuk Pak Eko. Oke. Okay. Nah, di sini udah ada kelengkapan standar dan bodinya juga berubah total ya Ran ya. Ya ada defogger. Defogger. Wiper belakang, wiper stop lamp, antenanya? Ada antena CD view. Betul. Dan udah ada rear parking kamera? Ya, betul dan sensor parkir juga. Betul banget. Keren dipin ini bagasinya. Yuk. Bisa? Tolong dibuka kameramen. Dibuka. Nah. Oke. Okay. Wow. Wow. Bagasinya luas banget untuk simpan-simpan barang kalian. Iya betul. Dan terus ada ban serep, toolkit semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Mantap. Masih bagus ya. Juga ya. Betul, udah LED juga. Oke, tutup Rahani. Okay. Nyampe nggak? Nyampe dong. Oke. Oke, okay, untuk bagian eksterior sekian guys. Sekarang kita akan lanjut bahas ke bagian interior. Nah, nanti kita akan kupas tuntas bagian interior bersama dengan Rahani. Betul. Stay tune di Galeri Channel.
Aduh, aku ditinggal sendirian ya setelah tadi ditampak bagian eksterior sama Kanggi ya. Dan Rani ini ditinggal sendirian. Dan dari tadi juga Rani sekeliling di eksteriornya, ini benar-benar mobil enak dipandang sih, dengan desainan tampak depan, tampak samping, bahkan sampai ke belakang pun ya. Dan coba kita ngintip bagian dalamnya yuk. Nah, untuk bagian dalamnya di sini Rani udah ada di dalamnya dengan perpaduan warna black semua ya ini ya. Dengan joknya sudah kulit, tetapi dia masih manual ya, nggak ada electric seatnya. Dan sirnya udah kulit juga, ini kulitnya juga halus dan enteng banget sih ini. Dengan fitur lengkapnya di sebelah kiri, pengaturan ke head unit, volume ya kan, dan segala macamnya. Dan sebelah kanannya ini ke speedometernya, dengan bentuk speedometer yang bisa dibilang sederhana, tapi sangat wow banget dengan kilometer 11.000 ya. Dan untuk bahan dashboardnya ini hard plastik ya, masih hard plastik. Untuk door trim juga dia hard plastik, tapi di sini ada perpaduan juga sama soft touch, dan juga ada list chrome-nya juga ya di door trimnya. Dan di dashboardnya pun juga ada nih di sini. Oke, dan untuk entertainnya ataupun head unitnya ini udah touchscreen juga, dengan fiturnya banyak juga ya, lengkap. Di sini udah ada Bluetooth segala macam ya. Dan di bawahnya lagi ini pengaturan AC-nya udah digital. Dan yang bisa dibilang ini penyimpanannya cukup banyak juga ya. Di bawah sini ada penyimpanan juga yang cukup luas sampai ke dalam. Dan untuk transmisinya ini automatic. Di sini ada cup holder 2. Dan untuk parkir brake-nya ini udah digital juga. Dan ada brake hold-nya juga. Oke, dan ini untuk penyimpanan juga ada ya. Bisa jadiin armrest dan penyimpanan storage juga. Oke, dan untuk bagian belakangnya pun juga bisa dibilang kabinnya nggak terlalu sempit, sangat nggak luas, tapi lumayan luas ya. Dan yang disayangin sebenarnya ini udah oke banget sih. Dan ya, di atasnya ini yang spesialnya dia sudah panoramik, dia masih panoramik panoramik ya, belum sunroof ya. Dan tapi bagian depan tinggal buka seperti ini aja. Dan tapi yang repotnya ini, lebih repotnya di bagian belakang ya, dia harus dibuka manual, secara manual dicopot gitu ya untuk atasnya. Oke, dan kelengkapannya pun masih lengkap banget sih ini. Dalamnya masih bersih dan masih terawat. Bah, ini sih benar-benar mobil nyaman banget ya, apalagi di pada era zamannya itu sampai inden bulan-bulan, dan para pencinta HR-V menunggu. Dan ini mumpung lagi ready di King Gallery, langsung aja cepetan. Dan yang pastinya ini harganya kalau udah di King Gallery murah, dijamin murah ya. Oke, dan buat yang penasaran sama harganya, nanti kita bahas di depan bareng sama Kak Anggi lagi ya. Tetap stay tune dan pantengin terus. Wah, Ran. Wah. Ini mobil cakep banget ya. Banget cakep. Dan sekarang ready stock di King Gallery, udah enggak perlu inden-inden lagi. Enggak perlu inden, karena ini kan dulu sempat booming juga. Benar ya. Banget di King Gallery, dan sekarang sisa unitnya satu lagi. Betul. Rani, ini adalah waktunya tunggu-tunggu oleh teman-teman ya. Semua. Coba kasih tahu dong harganya berapa? Oke, sebelum Rani kasih tahu harganya, Rani kasih tahu dulu untuk speknya dulu. Oke. Ya. Di sini Rani punya Honda HR-V Special Edition AT Putih tahun 2022. Oke. Dan untuk speknya ini tangan pertama, kilometernya di 11.000-an dan pajaknya bulan 9/2023. Wow, menarik banget ya. Special benar. Edition kilometer masih dikit banget juga. Dibanderol harga berapa? Oke, untuk harganya ini dibanderol harga 379 juta untuk tenor 5 tahun dengan simulasi TDP di 101 juta, angsurannya di 8.256.000 selama 5 tahun. Aduh, 100 jutaan udah gak usah bayar mahal-mahal. Buat kalian yang pengen mobil ini cukup bayar 69 juta aja, angkut bawa pulang. Wow, sungguh menarik, langsung jual ya. Menarik banget kan? Under 100 juta bisa angkut bawa pulang Honda HR-V Special Edition 2022. Betul.
Dan teman-teman semua gak usah khawatir sama ya. Mobil bekas di King Gallery. Karena apaan? Karena King Gallery sendiri memberikan 3 pagar jaminan. Yang pertama jaminan dari showroom kita ya. Yang berisi mobil tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometernya asli, mesin dan metik tidak pernah jebol ya. Atau mengarah ke jebol, surat-suratnya asli dan absah pasti. Betul. Itu baru jaminan dari showroom kita ya. Yang kedua, semua unit yang ada di King Gallery pastinya sudah lulus dari inspeksi Autospector. Benar. Antismart. Betul banget. Dan kalau masih kurang percaya lagi, boleh bawa langsung raja-raja montir kalian ataupun bawa langsung unitnya ke bengkelnya untuk benar. Check up. Nah, itu dia teman-teman semua. Jadi betul. Udah enggak perlu ragu dan khawatir lagi tentunya ya. Iya, betul banget. Langsung datang ke King Gallery dapetin unit yang kalian impikan dengan harga terbaik tentunya. Bareng Anggi atau Rani. Yes, betul. Oke deh, buat teman-teman juga yang belum tahu King Gallery beralamat di mana? Kita beralamat di mana, Ran? Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6Y7, Z12, Z15, X6 dan X11. Masuknya dari pintu 8, pintu markas King Gallery. Betul banget teman-teman semua, langsung aja telepon kita atau WhatsApp kita biar kita bisa share location ke betul. Kalian semua. Betul banget. Oke deh, mungkin sekian dari Anggi dan Rani. Kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Nantikan video-video kami di next video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu support dan dukung kita dimanapun kalian berada dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.